wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini cuaca kurang baik oleh kerana hujan daripada pagi tadi. Kami telah membawa ahli lembaga peladangan KPS dan juga bersama jawatankuasa imbuhan, jawatankuasa pelaburan dan juga jawatankuasa imbuhan yang bersama-sama pada pagi ini untuk melihat sendiri bagaimana unggahan baja untuk dibawa ke Labat. Sebanyak lebih kurang 3,000 lebih tan. Kapal telah pun tiada, tapi oleh kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, maka hari ini kita tangguhkan sehingga petang. Kerana proses untuk peralihan baja ke dalam kapal dalam masa sekurang-kurangnya 2 hari. Tapi oleh kerana cuaca yang kurang elok, mungkin akan melambatkan lagi proses termasukkan ke perut kapal untuk baja yang telah pun sedia ada. Oleh kerana setiap pergerakan baja ni saya kena pastikan perjalanan yang lebih baik. Sebab itu saya panggil jawatankuasa yang fungsikan jawatankuasa pelaburan yang fungsikan oleh Datuk Zakaria sendiri untuk melihat di tentang kelambatan, kelewatan. Kadang-kadang ianya menyebabkan kelewatannya adalah sebabkan dengan cuaca yang tidak mengizinkan seperti hari ini. Jadi saya minta komen daripada Datuk Zakaria selaku fungsi jawatankuasa pelaburan. Terima kasih Datuk Ramli, Datuk Urusi kepada KPF Agro. Alhamdulillah ini adalah kali kedua dapat saya menyaksikan bagaimana baja-baja daripada Talipun dipunggah masuk ke dalam kapal, dan saya amat bergembira dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Talipun supaya baja-baja ini sampai ke destinasinya di Lahad Datu dan seterusnya dapat dibekalkan ke dalam ladang kita, dalam ladang Felda dalam masa yang telah ditetapkan. Jadi saya berharap kerjasama yang erat antara KPF dengan Talipun dan semestinya dengan Felda akan dapat diperketatkan lagi, dimantapkan lagi supaya kita akan dapat membuat bisnes dan perniagaan ini dengan lebih maju dan lebih sempurna lagi.